Ayo Saputra, kita jadi camping nggak? Ya udah, kita kesana dulu. Ya kita nanti buat api unggun ya. Iya iya. Ayo Saputra, sini Saputra. Wah, ini udah rusak. Wah, kita benerin dulu ya. Ya 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 ya. Aduh, capek banget nih. Benerin nih biar nggak keburu malam. Iya, nanti hujan juga ini udah mendung. Aku buat api unggunnya ya. Hah? Aku buat api unggunnya. Ya ya. Aku cari gini dulu. Ah, ini. Pakai ini aja kawan-kawan. Yang banyak ya. Nanti kita biar nggak kedinginan malamnya. Iya, santai. Nah, kita buat api unggun sini dulu, Di. Ya ya. Nanti malam biar nggak kedinginan kita tidur di sini. Biar nggak dicari nyamuk juga. Ya benar itu. Soalnya di sini di hutan sini banyak ada nyamuk. Aduh, ada semutnya juga. Si Siska sama Jaro kok belum datang ya? Nggak tahu. Dia kan emang kayak gitu, dia selalu utamain ya pacaran daripada sama temennya gini kumpul. Iya, gitu dah. Oke, cari gini buat hidupin. Nah, teman-teman, hari ini kita mau camping ini di hutan. Kita berempat campingnya, tapi si Jarwo sama si Siska belum datang. Nanti kita tunggu aja di sini. Apa nih? Semutnya banyak banget. Ini kita dari atas kan kawan, kita giniin. Ya, benar. Nah. Nah. Gini. Ya kayak gitu sekarang bisa dah menyalawi. Nanti kalau si Jarwo sama si Siska enggak ke sini gimana Saputra? Biarin aja. Itu mah urusan dia. Kita menang aja enggak sejak kawan. Seharusnya kita berempat, malah berdua jadinya. Iya benar. Enggak seru jadinya. Ya mau gimana lagi? Seru-seruin aja. Aduh, aku jadi sendiri ini masuk hutan. Ditinggalin lagi sama teman-teman. Aduh, udah mau gelap juga. Aku harus bantu sendiri nih, aku udah bawa kayu juga. Binatang-binatang buas gak berani mendekat sama aku. Aduh, gimana ya? Aduh, jauh juga ini masuk hutan ya. Aduh, juga banyak nyamuk di sini. Jardi, Saputra, di mana kamu? Aku sendiri nih di sini di hutan. Aku ketakutan. Mana kalian? Aduh, kok gak ada ya? Aduh, udah jauh sekali ini masuk hutan. Aduh, di mana ya teman-temanku? Aduh, kelihatan ada asap. Sana dah teman-temanku. Coba dah aku sana. Saputra, Jardi. Wah, woi, Siska sini. Sini cepetan. Kamu lama banget. Di mana kamu itu? Sini, ya, Siska sini. Wah, beneran di asap sana. Pasti udah kau udah bikin api unggun. Jadi hangat ini. Udah gelap, nanti aman di tenda. Wah, itu mereka, wah, Saputra, Jardi. Sini, ya, sini. Kamu dari mana aja kamu? Tadi aku sendiri kesini cari-cari kalian. Maaf tadi aku telat, soalnya ada kesibukan tadi sama ibuku. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Terus dari mana? Mana aku tahu. Tak kirain udah di sini Jarwo sama kalian, ternyata belum. Udah ada api unggun, enaknya kita bakar-bakar di sini. Kita ini nggak bawa ayam, kamu udah sekarang kita bakar di sini. Ah, kamu aja, ngapain aku? Ya, kenapa nggak mau nyala apinya ya? Kan di sini ternyata kau ngajak-ngajak aku dari tadi kalian dicari. Mending aku kerjain aja mereka biar tahu rasa. Aku ditinggal di sendirian di sini. Memari dar pesak la 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 la. Aduh, si Jarwo ternyata. Kamu ngagetin kita. Aman ya asik-asiknya di sini. Aku kira Golira. Iya, Golira. Kalian ini udah ninggalin, isi ngatain lagi. Aku ganteng gini dibilang gorila. Kamu bukan gorila tapi genderuwo. Enggak boleh gitu, Siska. Itu kan pacar kamu, enggak boleh gitu. Enggak boleh gitu, ini kan pacar kamu. Aku enggak ada pacaran sama si Darwo. Aku cuma teman. Apinya itu udah mau padam itu. Kamu dong yang cariin kayu bakarnya di sana. Kamu kan baru datang. Iya, benar. Iya, cariin dong. Ya udah kalau gitu aku cariin kayu bakar dulu. Ya ya cepetan ya, cepetan. Ya udah. Ya cepetan, jangan lama-lama, ini udah mau malam. Ya. Mau cari kayu bakar ini. Aduh, di mana aku cari kayu bakar ini? Aduh. Wah, cuma nampak segini nih. Banyak kurang ini. Ada manusia di sini. Cari dam lagi. Mending aku curi saja. Langsung aku ikat. Nanti malam ada santapan ini buat aku ini. Aku tangkap dia dari belakang. Aduh, di mana ini? Udah jam segini. Cuma dapat segini.
Diam kamu anak manusia. Tolong, tolong, Saputra, Jordi, Siska, tolongin aku. Aduh, aduh, aku tinggal di sini, aduh. Aduh, kenapa ini si Jarwo belum datang ya? Ya udah, malam ini. Kawan-kawan, kalian dengar nggak? Iya. Kayak suaranya si Jarwo minta tolong. Iya, kenapa dia itu? Iya. Hey, lebih baik kita bantuin aja. Kawan-kawan. Woi, cepetan. Serbu! Ayo cepetan lah bunda! Eh, biar aku membebasin Jarwo, kalian nangkap itu penculiknya! Ayo cepetan sih! Ayo cepetan dong! Udah! Aduh! Ayo kita pergi! Tengket! Ayo cepetan! Ayo cepetan ke sini, cepetan! Ayo! Ayo! Bahasa kali, hati-hati Saputra. Iya. Kita buang di mana ini? Kita buang di TPA aja. Ayo. Cepetan. Aduh, berat sekali ini. Berhenti kalian dulu. Jatuhin di sini aja, Kalian pasti capek. Bawa kita turun sana aja. Udah. Biarin aja di sini nih. Dasar penculik kurang ajar. Sini Jarwo, cepetan nanti kamu diculik lagi. Sini. Aduh, untung. Kamu enggak kenapa-napa? Enggak. Aduh, untung ada kalian. Kalau enggak ada kalian aku enggak bisa selamat. Aduh, aku tadi dengar suara kamu makanya. Iya benar. Kita langsung ke sana. Iya. Aku mau dijadiin tumbang sama dia. Kenapa di sana itu ada orang yang bertopeng, Jarwo? Aku juga enggak tahu. Aku mau cari kayu bakar, tiba-tiba disekap dari belakang sama manusia bertopeng itu. Untung kamu selamat, Jarwo. Kalau enggak kamu udah is dead. Mukanya serem sekali juga itu. Bisa-bisa kamu dimakan. Aduh, lebih baik kita pulang aja. Daripada di sini nanti kita malah diculik lagi nanti. Datang itu gengnya, mending kita pulang dulu yuk. Udah malam lagi. Ya oke, kawan-kawan.